Ketua Umum Federasi Advokat Republik Indonesia, Teguh Samudra, mengakui profesi advokat di Yogyakarta belum banyak diminati masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya jumlah peminat atau calon mahasiswa yang mendaftar pendidikan advokat di sejumlah perguruan tinggi. Rendahnya peminat pendidikan advokat di Yogyakarta salah satunya dipengaruhi kultur budaya masyarakat setempat yang dikenal hidup rukun dan cinta damai. Padahal pendidikan khusus advokat di berbagai daerah selama ini menjadi rebutan calon pendaftar, seperti di Jakarta dan beberapa daerah di luar Pulau Jawa seperti di Sumatera. Dengan niat baik itulah yang akan membuahkan kebaikan juga. Di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta misalnya, jumlah pendaftar pendidikan khusus advokat yang baru dibuka di angkatan pertama tahun ini hanya diikuti 6 orang pendaftar. Namun Teguh Samudra optimis animo masyarakat menempuh pendidikan khusus advokat di Yogyakarta akan mengalami peningkatan di tahun-tahun mendatang seiring pertumbuhan pembangunan. Berdasarkan database Pengadilan Tinggi DIY, jumlah advokat di Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung sejak tahun 1982 hingga 2019 tercatat ada 1.323 orang. Dari jumlah tersebut yang terverifikasi hanya 300 orang. Di daerah-daerah lain sangat tinggi, tapi karena di Jogja kita tahu daerah istimewa, kulturnya kultur Jawa, sehingga belum banyak mengenal tentang profesi advokat seperti apa. Tapi kalau misalnya seperti di Sumatera Utara, di Jakarta, itu jadi rebutan untuk profesi advokat. Kenapa? Kultur apa yang bikin Jogja? Kalau di Jawa kan apa-apa enak ya. Pohon ditancepin aja, jadi misalnya pohon singkong, tumbuh daunnya, buahnya bisa dimakan, udah cukup, nikmat itu. Sementara itu, Wakil Rektor UCY Tri Wahyu menyatakan akan membumikan pendidikan khusus advokat ke khalayak. Karena dimungkinkan banyak masyarakat yang belum memahami potensi tenaga kerja yang diserap dari bidang hukum ini. Dengan menggandeng Federasi Advokat Republik Indonesia, pihaknya optimis, lambat laun pendidikan profesi advokat akan semakin populer di kota Yogyakarta. Pertama UCY kan lembaga pendidikan tinggi, jadi asalnya ada Tridharma. Kita istilahnya merealisasi Tridharma aja. Kemudian kalau secara masalah hukum itu memang kita punya atau satu keinginan untuk membumikan masalah hukum, istilahnya membumikan hukum itu sendiri. Ya walaupun hukum itu sebagai dasar kita sebagai negara hukum ya, tapi dalam pelaksanaannya kan masih belum jadi panglima, ya masih ekonomi sama politik. Haryat Maja, Yogyakarta TV.